Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, selain perwakilan silakan. Saat ini tengah ada pernyataan sikap dari aliansi masyarakat yang berada di Ditreskrim UM Polda Kalteng, dan saat ini perwakilan dari aliansi masyarakat tersebut sedang melakukan negosiasi. Nantinya akan perwakilan. Masa aksi juga sudah masuk ke dalam. Dan sini juga dari Dir Reskrim UM yaitu Kombes Pol Faisal F70 juga sudah menerima aliansi masyarakat yang melakukan aksi pernyataan sikap di depan Dir Reskrim UM Polda Kalteng, dan sepertinya akan dilakukan pembicaraan yang dari perwakilan dari aliansi masyarakat tersebut. Dan ini permasalahan terkait kasus sengketa tanah yang terjadi di Menteng 12, Kota Palangkaraya. Perwakilan dari ini, aliansi masyarakat ini udah ke dalam. Nunggu hasil ya. Nah, dari Bunas, jadi perwakilan dari aliansi masyarakat yang melakukan pernyataan aksi di depan di Reskrim UM Polda Kalteng sudah masuk ke dalam dan akan dilakukan pembicaraan dengan di Reskrim UM yaitu Kombes Pol Faisal F70, dan mungkin nantinya kita akan melaporkan hasil dari pembicaraan yang dilakukan antara aliansi masyarakat dan juga dari Dir Reskrim UM Polda Kalteng, bagaimana hasilnya dan juga apa penyelesaiannya. Dan mungkin saja yang bisa sampaikan langsung dari lokasi, saya reporter tribunkalteng.com. Terima kasih sudah menonton Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia.